Main Swordman Mac Era tapi nggak pakai link ya, ini apalagi nih guys? What's up jenis gamers, ketemu lagi sama ABK Skate, channel gaming penuh tips and trick lebih dari sekedar gameplay. Di awal video aku selalu mengucapkan terima kasih kepada salah satu member yang sudah mensupport channel ini dengan cara klik tombol join di sebelah subscribe. Video hari ini gue persembahkan kepada Henry Wijaya, hidupmu luar biasa. Biasanya combo itu kan 666. Hari ini aku dapat yang lumayan spesial guys. Gak cuma 666, tapi hari ini kombonya 66. Cuma 2, tapi ada 444. Wah, kira-kira kayak gimana tuh ya kombinasinya? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Wah, ini dikasih openingnya nggak biasa ya guys ya. Kita santai dulu aja. Ada bikin duit, ada income 10. Oke, kita lihat. Lawannya open ternyata. Lawannya ketemu yang masukin unit juga. Jadi kita masih bisa kalah di sini. Lawannya nyala Abyss, archernya belum nyala, sama nyala wrestler. Aduh, kekunci, kekunci. Hayaku nggak sempat curus. Oke. Jadi kita maju di fate box ya. Nah, kita udah kalah sekali, berarti kita kalah sekali lagi aja ya. Kita lebih maju lagi ya. Mumpung uangnya udah 20, guys. 20 income ini penting banget ya. Nah, kita bisa bikin duit. Oke. Di sini Lancelot. Oke. Berarti ini dengan kata lain kalau Hayabusa kita nanti Blessing Swordman, kita udah nyala 4 Swordman di awal guys. Bunga keluar beli Lancelot, mantap. Ketemunya yang open ternyata. Apa beli Lens? Aduh, Blessingnya Mac Era. Oke. Tidak ada link juga. Kita di nomor 6 ya. Oke, dapat item sisaan. Oke, item sisaannya item damage, tidak nolak. Item sisaannya item damage 1 ya. Dan di sini nggak ada Cloudy. Iya udah. Kita juga bukan boost 3, jadi nggak bisa tiba-tiba ajaib tiba-tiba ada link di sini ya. Sayangnya ya. Ember bintang 1, Layla bintang 1, kalau gitu roll dulu dikit. Ember bintang 1. Shred. Layla naik. Shred, shred. Lost Pegasus. Akhirnya tapi udah hampir 6 ya. Keempat, ini ganter nyala. Oke, lumayan lumayan. Not bad, not bad. Hanya kasih ke Haya. Lebih berharap sebenarnya Blessing Swordman sih guys, supaya early-nya aman ya. Ya udah, Blessing-nya Mac Era ya sudah. Lawannya juga itu one-one-nya Blessing-nya Kadia, bukan Archer. Untung Blessing-nya Archer lebih serem guys, early game guys. Late game sama aja ya, mau Blessing apa ya. Bisa kita bantai sebelum jadi guys, kalau bisa ya. Haya, shred, 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 shred. Oke, okay. Nice, 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 nice. Kita masih harus roll tipis ya. Cari Layla bintang 2, Saber bintang 2, 16-16, cari satu-satu, bisa yuk. Kalian Haya bintang 2, kalau bisa sekalian. Rangku. Pani enggak. Shred. Oh my god. Blessingnya kok WM ngapku. Kenapa yang blessing enggak Laylanya kayak atau Sabernya? Kurang pas ya blessingnya ya. Ini nanti kalau ada Franco lagi kita teori riset blessing guys. Udah bintang 2 nya rame ya. Kita masih bisa riset-riset dikit. Kita dapat blessing yang lain yang lebih bagus. Lawannya Lightborn. Oke, okay. Lightborn gak majalah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Rip round dulu. Dapat uang win streak lumayan, tidak nolak. Nggak dapat cloning, tidak ada combo menolak buku. Ini kamu dulu boleh. Terus di ronde ini kita nabung sekali. Yang mau kita cari hero-heronya beberapa, ada yang cost 5. Kayak Link, Gatot Kaca, Gord, Beatrix. Lebih enak kita ngerolnya di 7 ya, mulainya di 7 ya. Mulai di 6 guys. 6 ini paling bagus kalau ngerol dapat Haya bintang 2. Gak usah dulu. Santai dulu aja, kita nabung satu ronde ya. Aldous belum keluar, Laude juga belum keluar. Alright.
Wah, linknya udah 2 boost 3. Wah, ini main Swordman ini saingannya, Swordman Mac eranya ini. Untung berarti dia dapat linknya 2, berarti dia nggak dapat cloning, guys. Kalau dapat cloning harusnya sama dia udah di cloning ya. Sama dia udah di cloning. Udah rata dari tadi, guys. Echa masih rata kita ya. Dia udah evolusi 4 Swordman soalnya ya. Perangko, teori reset blessing. Roll di 7. Claude, Aldous. Claude keluar, Beatrice keluar. Aldous belum keluar ya. Aldous belum keluar, Link belum keluar. Era kita sudah 5. Berat mananya? Oke, okay, nice. Oke, okay, nice, kita udah ngedang ngepetnya juga. Nice, Frankonya berhasil narik Laylanya. Kurangi damage-nya, nice, nice. Ngepet, 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 ngepet. Oke, okay, nice, 24 Franko. Alright. True damage dulu. Kita nabung, udah boleh bekerja ini ya. Kerjakan tugasnya nih, guys. Kita menabung, guys. Menabung. Wah, lawannya tapi evolusi archer. Belum. Blessing archer doang. Belum evolusi. Nice, 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 nice. Masih menang, masih menang. Santai dulu, 6 mech era dulu. 6 mech era, 4 gunner ya. Gua hari ini pengen 6 mech era, 4 swordman, 4 lost pecados, guys. Pengennya gitu, guys. Jadi nanti gunnernya ini santai dulu ya. Kalau ada emblem diambil, kalau nggak ada biarin. Semoga Aldousnya blessing lost pecados ya. Jangan blessing wrestler ya kalau jadi ya. Supaya bisa buang Frankonya. Penurun bintang, nggak mungkin kita yang dikasih lah ya, nggak mungkin. Betul aja ya. Penurun bintang itu padahal bagus banget, guys, buat combo ini, guys. Wah, superhero kita nggak pakai, cuma kebagian Gatot ya. Ya udah. Kebagian Gatot, Gatot nanti temenan sama Aldous nyala 2 wrestler. Gak boleh buang guardnya. Garisnya penuh banget, guys. Kita kalau naik dapat apa? Dapat wrestler 2 doang ya, belum dapat 4 LP ya. Sabar ya, sabar, sabar, sabar. Kita LP. Kalau di ronde ini kita bikin duitnya banyak, kita bisa naik di next round, guys. Sabar, guys. Wah, ngelawan yang dapat pecah menurun bintang. Oke. Tapi kita turunin dulu mananya. Serr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 r
Tapi LP-nya nggak bikin duit. Oke, baru bikin duit dikit. Oke, nggak masalah. Next round kita bisa naik. Gak boleh ngeroll dikit di 8. Aldous bintang 2, Blessing Lost Pecados. Let's go. Blessing Swordman! Berarti harus nyalakan Swordman. Itu paling wajib, guys. Swordman 4. Oke, mantap. Jadi nanti kalau ada link tinggal buang Lancelot ya. Pelit! Saya pelit, guys. Saya pelit. Karena aku yakin gini aja udah solid. Ini teori pelit, guys. Mentang-mentang udah nyala 6 Mac Era 4 Swordman ya. Pelitnya bukan main ya. Waduh, waduh, waduh. Terpanis sepertinya. Sepertinya terpanis. Sabar dulu. Sepertinya terpanis gara-gara pelit. Tapi enggak sih. Leslie bintang 2 juga enggak bikin menang ya. Lawannya udah punya link. Memang beda kualitas, guys. Oke, sabar dulu, sabar dulu. Hayaku bintang 1 tapi... Oh, masih bisa menang. Tidak jadi terpanis, saudara-saudara. Oke, mantap, mantap. Oke, pegang pedang menurut bintang meninggal. Nggak jadi PR di late game. Oke, oke. Mantap ya. Ini kalau gitu di sini berusaha keluar biji pink, guys. Wah, kalau keluar biji pink sih ideal banget ya. Tapi selain itu, kita berharap cloning ya. Root. Blessing juga. Root. Tidak blessing. Oke, ngeroll di 8. Shred. Blessing LP. Please, please, blessing LP. Aku mau buang perangkonya. Shred! Aduh guys, tidak berhasil ya. Please. Oh, double blessing. Berarti nggak pakai link gitu. Berarti nggak pakai link gitu. Main Swordman Mac Era tapi nggak pakai link ya. Ini apalagi nih guys. Demi menyalakan Claude evolusi kanan ya. Oke, evolusi kanan. Nanti Claude-nya jadi Claude Mac Era ya. Oke, mantap, mantap. Jadi Claude Mac Era yang dicampur sama Swordman. Ada banner. Oke, DHS sudah pasti.
Gunner, siapa tahu nanti ada gunner satu lagi, bisa 6 gunner ya, siapa tahu ya. Tapi kita nggak prioritas, aku prioritas cloud di eranya dulu gitu. Wah ini beneran ambil link guys. Cloud D, tolong bintang 2, Cloud D. Cloud D. Cloud D. Cloud D. Cloud D. Gak mau. Cloud D. Cloud D. Oke, aku punya ide. Kalau Cloud D-nya sampai nanti gak blessing, kita nanti bisa pencet di Cloud D. Blessing Gunner kita oke, blessing Lost Pegasus kita buang, rangkum, gitu ya. Jadi combo kita dipastikan jadi nih guys. Combo yang kita mau guys. Ini Cloud D-nya harus bintang 2, berarti dapat efek 4 LP yang worship-nya ya. Ini juga belum kita nyalain dulu. Sabar dulu aja, santai dulu. Mantap sih ini guys. One-one-nya terlindungi ya. Sabar, nanti di late game baru kita stop-stop mananya supaya dia nggak terbang-terbang terus guys. Kadianya udah nyala kadia 9 ya. Oh oh, nanti kalau udah nyala 6 archernya nih bahaya. Oh oh. Dia main kadia yang ascension 9 stack ya itu ya. Oh oh, ini harus keluar emblem pink ini guys supaya menolong guys. Oke. Okay. Mau Cloud D1. Cloud D1. Cloud D1. Cloud D1. Cloud D1. Ada guys. Cloud D1 pun enggak ada guys. Ini Cloud D-nya harus bintang 2. Altusnya memang sengaja enggak gua ambil ya supaya altusnya tetap di bintang 2 aja, jangan bintang 3. Kalau bintang 3 nanti soalnya kepindah guys. Jadi Aldous McEra nanti ya. Karena worship ini berlaku untuk hero yang termahal. Nah kalau termahalnya nanti Cloud D dan juga bintang 2, itu nanti yang kepilih jadi McEra nya Cloud D. Ini maksudnya termahal tuh kalau misalkan sama-sama bintang 2 semua, milenya yang costnya paling tinggi gitu loh guys. Ini kalau Aldous nya bintang 3, Aldous nya jadi yang tanda petik termahal karena dia bintang 3 ya, yang tertinggi bintangnya. Nanti dia yang jadi McEra nggak guna guys. Aldous McEra nggak guna ya, diguna Cloud D McEra. Tuh ada Winter kayakku tapi dikasih jurus lagi. Nice. Nggak jadi nice, nggak jadi nice. Oh tetap nice, pasif swordman-nya nyala. Mantap mantap. Makanya Aldous nya nggak diambil-ambilin ya. Cloud D. Cloud D. Cloud D. Cloud D. Tahan 2 ronde. Tahan, tahan, tahan. Tahan. Linknya bintang 2, blessing kadia. Oh oh, itu jangan sampai 3 kadianya nanti nyala ya. PR banget itu. Kita ini main swordman yang agak gila ya. Main swordman yang tidak pakai link ini guys. Oke nice. Masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Yang main swordman, swordman, hari-hari swordman juga semua ya. Jadi ini memang saingan ya. Saya mau. Yes, please. Mantap, Lur. Oke, Cloud D bintang 2 tolong. Nice. Nice banget. Nice banget. Oke. Oke. Kita bela-belain ya kalau gitu ya. Kita bela-belain kalau gitu. Dapat duitnya tiap kali Cloud D bunuh juga 2 gold. Besok pencet ke Cloud D. Kalau kita nggak mau repot, dapat gunner aja. Tapi kalau kita mau repot, dapat LP, buang Franco, cari gunner terakhir ya, yaitu si Roger di sini. Boleh kita antisipasi ambil Roger dulu, guys. Oke, kalau udah Cloud D biji pink, udah boleh Cloud D yang pakai buku ya habis ini ya. Cloud D, biji pink, dan McEra guys. Ya ampun, kalah main retail bintang 3 loh. Malu-maluin loh Cloud D-nya. Udah dibela-belain ya. Ya mungkin harus disuap pakai buku guys. Nah ya. Red. Keluarnya LP. Pas. Bong Franco. Roger-roger. Pas banget guys. Ya guys. Dapat gunner juga ya. Gunnernya walaupun udah di nerf tetap ambil yang kiri. Perang shield supaya tahan lama. Walaupun di nerf tetap ambil yang kiri guys.
Kalau yang kanan tuh nanti positioningnya jadi aneh ya. Jadi harus lobang-lobang karena nggak boleh ada teman di sebelahnya. Kalau ada teman di sebelahnya evolusinya nggak jalan, ngantuk. Oke. Waduh, Claudeku pas muter stun ya, jadi berhenti ya ultinya ya. Oke. Sedot mananya. Nice. Stun. Angkat. Nice. Sempat ulti. Oh, nyawa kedua. Ulti Claude. Tut. Nice. Minus 20 ya, guys ya. Mantap. Siapa tahu nanti buat slot ya. Nanti late game ya. Oke, santai dulu. Creep run dulu. Kalau dapat biji pink juga sempurna sih ini kombonya, guys. 6-6-4-4-nya sempurna ya, bisa 6-6-4-4-4 ya kalau dapat biji pink ya. Atau kalau Claudinya tiba-tiba blushing wrestler, kita aminin aja ya. Kalau seandainya blushingnya Mac Era, kita bisa buang siapa? Gak bisa buang kamu, gunternya hilang, gak bisa buang kamu. Gak bisa buang kamu. Wah, kalau dia blushingnya Mac Era gak kepake, guys. Harus blushing wrestler ya ini ya, Gatotnya ya kalau mau kepake ya. Oke, alright. Bentar, tapi unit Mac Era kita cuma dikit. Nah, Mac Era-nya ini jangan-jangan Claude-nya Claude Swordman ini jangan-jangan. Bukan Claude Mac Era ini karena Mac Era-nya dikit ya. Oke, sabar dulu, guys. Gatot Kaca. Apa keikut di gunner biasa ya? Jadi nggak dapat apa-apa ya. Mac Era kita 1 2 3 4 5. Oh, enggak kok. Mac Era-nya masih jadi unit terbanyak kok, guys. Jadi masih ikut ke Claude Mac Era ya. Tenang guys. Kita bersiap-siap slot ya. Siapa tahu bahwa banyak yang mati tapi gamenya belum kelar. Terus yang belum mati pada udah ngambil slot semua. Siapa tahu ya. Wah, Karina Domi. Ini harus di lock sama Swordman ini. Karina Domi, guys. Harus kita lock, guys. Keep a lock. Oke, nice. Karina Dominya meninggal minus 36. Makdor. Pas ini. Ada yang mati juga, nice. Sebelah sini mati juga, please. Nice, kok banyak yang mati gini dalam satu ronde, guys. Bisanya lawan, Archer Kadia. Satunya Mac Era Swordman biasa. Oke. Claude bintang 3 mungkin solusinya. Claude bintang 3 mungkin solusinya 10 cari 5. Banyak juga ya kurangnya ya. Claude. Tidak ada. Wah, positioningnya gimana ini? One-one-nya kiri dan kanan, guys. Dua-duanya ada, guys. Pokoknya intinya Claude dan juga Beatrice-nya harus pisah ya. Supaya ada yang terincar salah satu. Gatotnya di tengah. Kamu di sana, kamu depan. Oke. Okay. Lawan owner 94. Ini, guys. Claude biji pink plus sedot mana orang. Oke, okay, one-one-nya tolong di-lock. One-one-nya tolong di-keep alok. Aduh, Claude-nya kena kritikal duluan sama one-one. Archer Kadia padahal udah keren loh ini kombonya 6-6-4-4, guys. Belasannya juga mati lah ya sama Archer Kadia. Yoi. Wah, terus ini gimana, guys? Masa Archer Kadia habis nerf masih kayak begini ya. Padahal ini kita kombonya udah keren loh, guys. 6-6-4-4. Dia kombonya sekeren apa? 6-6 doang loh, guys. Oke, coba Patrick-nya di tengah, sedot. Itu masalahnya one-one-nya di kiri sama di kanan ya. Yang tapi yang ada itemnya yang di kanan. Jadi kita coba incar yang di kanan mungkin. Kita sedot mananya, kita stun dia, coba ya. Daripada kita diem macam mati ya. Gak ada, guys, ngeroll udah gak terlalu nolong, guys. Ini cuma positioning menentukan prestasi doang ini, guys. Oke. Wah, tapi one-one-nya dilindungin sama Akai depannya ya. One-one-nya sempat lompat-lompat, malah Claudeku yang ke-stun. Ke-stun sama Akai, gara-gara Claudeku lompatnya ke sono. Tapi kita tembusnya jauh lebih dikit sih, kita jadi bisa dapat slot sih ini, guys. Nyalah 4 wrestler sih. Antara nyalah 4 wrestler atau keluar biji ping lagi, aku pakai buat Beatrix. Berarti nggak bisa, guys, itu udah positioning sempurna, guys. One-one-nya terlindungi ya itu ya. 6-6-4-4-4. Masih boleh upload nggak, guys, kalau juara duanya sama Archer Kadia, guys? Kira-kira, guys, ini combo yang udah habis di nerf, tapi bahkan dia udah nggak perlu ngambil loh, guys. Ya ampun, masih tambah lagi Kadianya ya. Udah, guys, ini kita nggak bisa ngincar one-one-nya. Oke, yang bisa kita lakukan adalah ngambil one-one kalau keluar. Nggak mencegah dia bintang 3 ya.
terus maksimal yang kita bisa gatot kaca lagi, tambah something, ya udah double aja kalau gitu. Wan-wannya bintang 3, ya udah guys, kelar guys. Mau diapain guys? Kalau diku yang penting jangan mati di awal. Kamu lompat, kamu di tengah, di sono kamu lompat. Rasa gerah mendaki bukit, diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke. Kalau diku muter, kalau diku muter, wan-wan bintang 3 nya. Nggak ada obat sih guys, wan-wan bintang 3 nya. Kalau diku sekali dikritikal aja meninggal guys. Ya ampun, 6-6-4-4-4. Kalahnya sama 6 Archer 6 kayak dia doang. Emang kalau wan-wan bintang 3 ini masih unbreakable ya. Nerfnya kurang ya ini ya, tapi pretty good, pretty good. Gak masalah. Dia juga dapat domi juga, item terbaik di kelasnya ya. Gak masalah sih. Oke. Udah berusaha positioning. At least dapat pelajaran ya. Pokoknya kalau ada Akai bintang 3, taruh depannya wan-wan. Jadi wan-wan ini gak bisa keincer. Ya mau diincar pakai Beatrice nggak bisa, diincar pakai Claude juga nggak bisa. 6-6-4-4-4 ini harusnya guys. Tadi di in game ini 4 ya, nggak kelihatan aja ya karena ini blessing. Powernya menangan dia. Oke, good game. Sekian aja video hari ini, kalau suka sama kontennya jangan lupa di share, like dan juga subscribe. Komen di bawah mau request ke bapak buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya.